Sekarang kita sudah mulai check in. Ayo silakan kalau sudah naik ke lift, naik ke atas, nggak boleh ditutup di sini. Mama. Ayo silakan naik lift. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya yang Bunda, sehat? Nah, sekarang kita lagi berada di kereta cepat, ingin melaksanakan umroh dari Medina ke Mekah ikut kereta cepat bersama dengan Amanah Travel Indonesia. Tentunya Amanah aman. Nah, apabila saudara-saudariku ingin tahu bagaimana perjalanan kita dari Medina menuju Al-Makkatul Mukarromah, maka ikutin terus channel ini, jangan lupa di subscribe dan share biar saudara-saudariku tidak ketinggalan berita penting dari Radis channel ini. Dan sekarang kita akan menuju Al-Makkatul Mukarromah untuk melaksanakan umroh perdana kita bersama dengan Jemaah Amanah Travel Indonesia dari cabang Padang ya. Dan ikuti terus video ini, jangan lupa di subscribe dan di share ya. Tentunya kita akan melanjutkan perjalanan kita, insya Allah kita berangkat jam 3.30, nyampe nya nanti di Mekah sekitar jam 5.40. Nah, disinilah ya perjalanan kita bersama dengan dada semuanya, masya Allah ya. Dan untuk perjalanan kita, silakan baca talbiyah sendiri ya, di dalam hati ya, jangan dikeraskan, kasihan yang lain yang gak ngerti. Nah, ini ya perjalanan kita, insya Allah tabarakallah ya. Nah, inilah termasuk kita di gerbong 27. Kita akan sekarang menuju ke situ. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Al-Makkatul Mukarromah. Sekarang kereta sudah bergerak. Nah, di sini. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kota Mekah. Selanjutnya kita akan menuju parkiran bis untuk menuju hotel kita. Sebagian jemaah sudah keluar dari gerbong kereta cepat yang berada di stasiun Al-Haramain yang berada di kota Mekah. Nah, tonton terus ya video ini, jangan lupa di subscribe dan di share biar saudara-saudariku tahu perjalanan Jemaah Amanah Travel Indonesia cabang Padang ini dari Medina menuju Al-Makkatul Mukarromah. Kita tunggu jemaah lengkap, kemudian kita menuju parkiran bis. Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah sampai di stasiun Al-Haramain yang berada di kota Mekah. Selanjutnya kita akan menuju hotel kita Rayana, dan dari sini kita berjalan ke sebuah parkiran bis yang sudah siap bis sudah sampai di stasiun Al-Haramain. Ikuti terus perjalanan kita sampai kita nanti sampai di hotel Raya. Untuk sekarang ini sangat ramai sekali ya yang naik kereta. Kereta cepat ini makin hari, makin bulannya, makin ramai saja. Intinya banyak peminatnya. Dan sekarang mayoritasnya para jemaah yang mau berangkat umroh itu mayoritasnya naik kereta cepat ini. Jadi ramai seperti yang kita lihat di depan kita ini. Dari berbagai negara di sini, Indonesia, Pakistan, Mesir, juga banyak di sini. Ramai banget ya di sini.